way back a year ago. Penyanyi dangdut Lesti Kejora kian menjulang karirnya. Program acara dan lagu-lagu istri Rizky Billar ini selalu trending saja. Saat keberhasilan dari Lesti Kejora mendongkrak rating MNC TV beberapa hari ini, bos MNC TV beri kabar bahagia untuk Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bos MNC itu kembali undang keluarga Leslar dengan Lesti Kejora di panggung spesial itu. Bagaimana persiapan Lesti Kejora hari ini? Berikut ulasannya dalam Fiternik News Update kali ini. Lesti Kejora semakin bersinar. Pedangdut asal Cianjur itu tak henti-hentinya membuat trending di berbagai acara televisi terbaru. Lagu Lesti Kejora yang mendapatkan sambutan yang luar biasa. Single terbaru Lesti Kejora itu berhasil membuat penggemarnya terpana. Dia berhasil membuat pencinta musik tanah air menonton single terbaru hingga jutaan penonton. Bahkan, single terbaru Lesti Kejora itu baru dirilis ini sudah ditonton lebih dari 1 juta penonton. Lagu ini juga masih menjuarai platform di berbagai musik dan juga stream video. Bahkan single terbaru dari Lesti Kejora itu kini trending di musik video YouTube hanya dalam waktu kurang 1 minggu saja. Alhamdulillah, terima kasih banget karena banyak sekali tag mencintai dan menunggu karya Lesti, kata istri Rizky Billar ini. Ia berharap agar dirinya terus diberikan kesehatan, agar dirinya terus menciptakan karya terbaru untuk para penggemarnya. Terus dikasih kepercayaan untuk terus berkarya, agar bisa memberikan karya yang terbaik untuk semua orang, jelas Lesti Kejora. Sementara Rizky Billar mengakui sangat bangga memiliki istri yang sangat berprestasi seperti Lesti Kejora. Punya istri yang selalu ada peningkatan dalam karirnya, makin hari karyanya makin bagus saja. Aku sangat bangga dengan istri aku. Ia pun bangga lantaran istrinya itu kini terlibat dalam konser-konser besar yang akan digelar beberapa waktu ke depan. Stays way back a year ago. Ia berterima kasih karena selalu mendapatkan apresiasi yang sangat besar dari para fansnya. Alhamdulillah, masih banyak yang sayang sama kita, kata Rizky Billar. Persiapan dari Lesti Kejora menjelang acara puncak itu menarik perhatian publik dan warganet di laman media sosial. Hal itu lantaran beberapa video terbaru hari ini dari Rizky Billar dan Lesti Kejora membuat semua penggemarnya ikut merasa bahagia. Bos MNC TV sendiri merasa senang dengan Lesti Kejora. Hari Tanu Subidio mendadak memposting video Lesti Kejora dalam Instagram pribadi miliknya. Dirinya mengaku bangga dan senang sekali banyak program MNC TV dan RCTI yang trending berkat Lesti Kejora dan Rizky Billar. Eksekutif Chairman MNC Group itu mempromosikan bakal tampilnya istri Rizky Billar itu di dalam acara malam puncak Kilau Raya MNC TV bersama suaminya dan anak pertamanya Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Akan ada penampilan spesial dari ikon dangdut milenial bersuara indah Lesti Kejora di malam puncak Kilau Raya MNC TV bersama suaminya Rizky Billar dan anak pertamanya Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, tulis Hari Tanu Subidio. Kabar bahagia ini membuat semua penggemar Leslar lover pun ikut merasa bahagia. Memang Leslar selalu membawa barokah, tampil di RCTI langsung naik ratingnya jadi TV nomor 1. Bunda, istri solehah, cantik luar dalam. Semoga hadiahnya sampai ke rumah Leslar dengan selamat. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada fans yang selalu mendukung idola. Jadi keluarga besar Leslar yang begitu banyak luar biasa. Semoga kebaikan para fans akan dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga rumah tangganya dilanggengkan. Jodoh dunia akhirat hanya maut memisahkan. Buat Bunda L dan terus berkarya lagu-lagu terbarunya, Bunda L selalu membawa barokah, RCTI trending, Egois trending, musik orkestra pun trending.
Selalu sukses buat Bunda El, tetap rendah hati. Bersinarlah terus sampai kapanpun dan ciptakan lagu-lagu terbaru kalian. Nyambung terus sampai kapanpun. Aku hanya ingatkan saja, kalau untuk sinetron Rizky Billar, aku kurang suka. Karena itu sangat menyakitkan hati Dedek Lesti menurut aku. Maaf, pendapat aku hanya itu saja. Terima kasih. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih. I hear